Saya ingin bertanya Yang Berhormat, bahwa unjuran hasil pendapatan negara jelas terpampang dan dia bukan retorik, dia apa ini dibuat berdasarkan pendapatan yang sebenarnya. Tetapi hujah Ketua Pembangkang tadi seolah-olah menidakkan fakta dan hasil daripada pendapatan yang baik itu, maka kerajaan telah dapat memberikan bajet yang baik untuk rakyat. Diumpamakan pendapatan daripada rakyat dikembalikan kepada rakyat. Tetapi pembangkang menidakkan juga dan membentang bajet palsu yang mereka ilhamkan. Minta pandangan Romak.